Nikita Mirzani tengah santer dikabarkan dekat dengan ajudan ganteng Prabowo Subianto, yakni Rizky Irmansyah. Sayang di tengah kabar kedekatan mereka itu, Rizky malah memberi kode soal mundur. Alhasil, muncullah dugaan jika hubungan Nikmir dengan Rizky tengah bermasalah. Mulanya, Rizky berbagi postingan baru ke Instagram pribadinya. Ia terlihat tengah makan dan asyik bermain ponsel bersama dua ajudan Prabowo yang lain. Pria yang punya postur tubuh tegap ini lantas menuliskan keterangan soal mundur. "Guys, kalau terapi pengobatan yang ditusuk-tusuk jarum itu namanya apa? Aku mundur ya, ada lawankah?" tulis Rizky di keterangan unggahan barunya tersebut. Belum diketahui maksud dari unggahan Rizky itu, tetapi aktivitas Nikmir di media sosial langsung menyita perhatian. Usai Rizky mengunggah postingan mundur, Nikmir terpantau mengisyaratkan kegalauan. Ia juga berbagi beberapa quotes soal hubungan. Bahkan salah satu wejangan berbunyi soal pasangan yang tak ada kabar dan tidak memiliki waktu. Belum diketahui pula maksud dan tujuan postingan Nikmir ini. Namun, tak sedikit yang menduga unggahan Nikmir itu ada kaitannya dengan Rizky Irmansyah. "Tidak telepon, aku mengerti. Tidak berkirim pesan, aku juga mengerti. Bahkan tidak ada waktu, aku juga mengerti. Namun, saat kamu melihatku dengan pria lain, aku harap kamu juga mengerti," bunyi pesan yang dibagikan ulang oleh Nikmir. Sementara itu, Nikmir tak pernah gamblang mengungkap hubungannya dengan Rizky. Namun, kebersamaan mereka belakangan beredar di media sosial, di mana Rizky sempat terciduk menemani Nikmir perawatan. Nikmir juga sempat mengajak keponakan cantik Rizky jalan-jalan bersama.